Udah beres? Aman. Sip. Oke. Kelihatan udah siap nih. Jadi gini, Pak. Coba. Jadi gimana hari ini? Seperti biasa, Bang. Iya. Episode ini 6 segmen. Mm-hmm. Nah, bintang tamu kita cuma satu. Okay. Tapi nanti ada bintang tamu spesial yang mau ngelir rapat. Yang kemarin tuh ya? Iya. Oke, okay, terus? Nah, di segmen 1, bintang tamu nanti akan keluar dari... Dari belakang situ seperti apa? Biasa ya? Iya. Kira-kira ada pertanyaan, Bang? Oke, okay, cukup. Bagus. Kita cek audio dulu. Cek 123 Andino ya di sini. Audio aman? Cek. Aman, Bang. Aman. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Ya. Kita. Oke, okay, semuanya standby. Dek. Nanti kamu jangan grogi ya. Coba tarik napas. Buang. Pandi orangnya baik kok. Oke. Siap-siap. Bentar lagi kita mulai. Pas. Oke, floor standby. 5, 4, 3. Saya mengundang tamu istimewa, seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ini kisah tentang cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Tentu Anda semua penasaran, ini cerita tentang apa? Untuk itu, mari kita sambut langsung Jempol Budiman. Ya, Jempol, silakan Jempol. Langsung naik ke sini, nggak usah ragu-ragu. Ya, sebelah sini, Jempol. Baik. Apa kabar, Jempol? Baik, Kong. Baik. Wah, kamu ganteng, apalagi dengan seragam SD. Iya. Iya, Om. Soalnya disuruh ke sini harus rapi. Oh, iya. Disuruh ke acara Ki Candy harus rapi. Iya. Dan ini baju yang paling rapi. Iya, dan ini satu-satunya seragam saya yang paling bagus. Satu-satunya seragam yang paling bagus. Wow. Jempol, terima kasih ya sudah mau hadir di acara Ki Candy. Dan Om Andy udah dengar kisah pencarian Ibu Jempol karena sudah diberitakan di berbagai media massa. Jempol bawa foto siapa itu? Foto ibu saya. Boleh lihat ya? Boleh. Silakan. Iya. Jadi inilah foto ibu yang dicari oleh Jempol. Dan sampai hari ini belum ketemu? Sampai sekarang belum ketemu. Ya. Oke. Baik. Nah, kehadiran Jempol di sini justru untuk bercerita. Dan penonton di studio, juga di rumah, tentu ingin tahu apa yang terjadi pada Jempol sehingga Jempol sampai sekarang masih mencari ibu tercinta. Bisa cerita, Jempol, apa yang terjadi pada Jempol? Bisa, Om. Jadi gini ceritanya. Tolong tutup pintunya. Kita bisa cepat.
kamu ini terlambat terus. Oke, sekarang Ibu umumin juara pertama. Ayo, kira-kira siapa? Siapa ya? Dan juara pertama untuk semester ini adalah Jempol Budiman. Jempol? Ibu, kamu nggak dengar Ibu panggil? Hah? Dengar Bu, saya boleh masuk? Ya boleh dong Jempol, kan Ibu tadi panggil nama kamu. Terus ya? Juara satu, selamat ya. Satu lagi. Kalau ke sekolah jangan terlambat dong Jempol ya. Iya Bu. Tepuk tangan buat Jempol. Mari Gus. Gus, jangan malah kayak dolanan jalan lumping. Aja kakek nyocol raimu. Raimu kerjane turut teko nyocol. Sering-sering kerja kue nyongkok. Kerja banyak. Gus. Kalau bisa lagi pimpin, Gus. Ya Allah, Gus. Bagus dong, kamu biasa aja, rata-rata 70. Makanya pindah ke sekolahku aja ya. Ih, apa bedanya sih? Lagian sekolah kamu tuh jauh. Walaupun kamu udah capek-capek lari, tetap aja kamu telat. Oh iya, liburan kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan. Bapakku itu udah janji ngajak jalan-jalan ke Monas. Monas. Ancol. Kebun binatang Ragunan. Nah, banyak kan, Wi? Mimpi kamu itu kan mahal. Dari mana uangnya? Tenang, nih uang hadiah ranking 1 nih. Tuh 300.000. Banyak banget. Piwi, Jempol. Ini anak berdua ya. Udah dikasih tahu kalau pulang sekolah gak boleh main dulu. Hah? Buruan lo. Bapak lo kan kecelakaan. Hah? Untung kan jatuhnya kaki dulu, bukan kepala. Untung loh. Ya, Bapak. Jajah, weh. Iya. Ini tukang urutnya datang, Tri. Iya, di sini, Bu. Kamu ambil bangku, cepet. Sini, Pak. Iya. Yaudah ya, Tri. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu juga tunggu sana luar. Iya, Bu. Ya, Pak. Kenapa nih, Bu? Gini, Pak. Suami saya jatuhnya kaki duluan. Saya nggak tahu ini kakinya keselio atau patah, Pak. Boleh tolong liatin, Pak? Wah, saya tidak bisa melihat, Bu. Paling saya raba-raba dan saya periksa juga. Iya, boleh. Yeah. Tutup mata aja, udah. Astag. Pak, di bawah, Pak. Kaki, Pak. Maaf ya, Pak, maaf, Pak. Iya. Tahan ya, Pak, ya. Tahan. Astagfirullahaladzim, Pol. Bikin kaget kamu. Pak, besok Jempol udah mulai libur. Iya. Hah? Kita jadi ke Monas, Ancol, Ragunan, Pak. Bapak kamu lagi sakit, kamu malah ngajak jalan-jalan. Pak, sembuhnya.
tepatnya kapan? Udah mandi sana. Kamu malah gangguin bapak kamu. Bau kamu. Kapan, Pak? Iya, Bu. Yang bersih mandinya. Iya. Bu. Apa, Mas? Namanya juga Nguli, ya kan? Ayo, bangun. Satri gantiin bajunya. Libur, jadi nggak perlu dikasih uang jajan. Oke. Tapi uang kita ada berapa, Bu? Uang kita ada 200.000, yang 50 buat tukang urut. Nanti, Pak. Dipikirinnya sehat aja dulu ya. Makasih ya, Bu. Tri, gimana lagi lu? Ya udah lumayanan, syukur deh. Iya. Mari, ayo mau masak dulu deh. Iya deh. Yuk. Aku ada sulap, Wi. Sulapnya cuma bisa di sini doang nih. Sulap apaan sih? Bola merusak gitu jadiin sulap, udah ada airnya pula. Ini aku yang buat, lihat nih ya. Gedean nggak, Wi? Coba sini. Nggak terlalu. Airnya kurang bersih. Monas itu aslinya setinggi 132 meter. Patung api di atasnya melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Lagu. Ya yuk, pulang. Yuk. Sini ya. Bu. Bu, tempe. Bu, tahu, Bu. Kon, berangkat kerja aja. Aku bisa sendiri mandi WC. Ya. Enggak usah, udah sih. Jadi tunggu di sini aja. Kamu kerja. Udah, sana. Kamu yakin? Aku yakin. Iya, dulu kok pulang aku, Pak. Bapakmu di sini. Keluar dari sini, anterin lagi ke kamar, ya? Ya. Tungguin di sini kamu. Ya. Ibu udah harus kerja soalnya. Ya. Ya, Ibu jalan dulu. Sorry. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yuk. Buku ambil. Sini. Ya. Kamu bulan ini banyak benar. Habis jagain suami saya. Ya lu pilih dah. Lu mau jagain suami mau kerja? Kalau mau jagain
suami, besok gue cari pengganti. Jangan kok, jangan. Janji gak telat lagi. Gak apa-apa. Kok? Apa? Saya boleh ambil obat memar gak buat suami saya? Hah? Potong gaji kok. Lu kasbon 3 bulan lalu aja belum lunas, gimana sih? Suami saya habis jatuh kok. Gak bisa kerja. Ya udah, perkara minta obat lu ambil aja sendiri, no. Saja minta duit aja lo. Makasih kok. Udah mulai bosan aku. Bapakmu lama. Wi. Pok. Ngapain lo berdua nongkrong di sini? Nemenin bapak saya, Pok. Terus lo Tiwi. Emang bapak lo ada di dalam? Aku nemenin Jempol, Mak. Ih, lo berdua tuh gimana sih? Kan lagi liburan. Main aja sana, ajak teman-teman yang lain. Gih, lagian kan bapak lo juga risih pasti ditungguin begini. Tapi pak, macam ada aja sih. Jadi nilai matematika kamu kapan pulang? Iya dong. Hah? Dari pulang. Punya kelamaan, buruan ditungguin. Masih banyak aja tuh duit. Emang? 15, kembali 35 ya. Iya, Bang. Wih. Nanti, kalau bapak udah sembuh, kamu ikut kita jalan-jalan ya. Bener ya, Pol? Bener, janji. Pol, daripada buat jalan-jalan, mendingan tuh duit buat beli bubur. Jangan, Pol. Buburnya kan gak enak. Rugi kalau dibeli. Mending mau jalan-jalan, kan? Asem, kurang ajar, eh. Sambelin. Thank you.
kok Herman. Kita pakai ya. Dung, tata. Kamu katanya mau dung, kok malah ikutan tak sih? Ya, ulang. Karena aku alergi gila. Ulang. Ya, yuk. Ayo. Dung, tak. Dung, tak. Dewi. Iya, Bu. Kamu baru pulang sih. Dewi, udah malam nih sekarang. Kamu pulang. Tadi cariin ibu kamu lagi nanti kayak waktu itu. Iya, Bu. Tepol. Dah. Dung. Tak, tak. Dung, tak, tak. Hei. Kamu gimana sih? Tadi kan ibu suruh kamu nungguin bapak. Bapak kamu tuh tadi gak bisa keluar dari WC, tau gak sih? Tadi jempol disuruh main, Bu, sama bapak. Terus kamu dengerin bapak kamu? Kan ibu yang ngasih tahu kamu. Pol, tungguin bapak ya, Pol. Tungguin bapak ya. Gimana sih kamu? Iya, Bu. Maaf. Yaudah, masuk sana. Ibu mau nyiapin makanan. Enggak, Bu. Jempol udah kenyang. Makan apa kamu? Tadi jempol makan bubur, Bu. Bubur? Duit dari mana? Jempol ini duit dari mana? Ini duit dari mana? Sini, Pak. Sini cepetan. Kamu kasih tahu bapak. Pak. Iya. Iya. Jempol dapat uang, Mas. Jempol juara kelas, Mas. Bener, Bu? Iya. Oh. Hey, kamu juara? Iya, Pak. Dari mana? Alhamdulillah. Pokoknya seneng. Buat kamu lumayan, Pak. Uangnya 300.000. Tapi Bu, duitnya udah berkurang 15.000. Maaf ya, Bu, tadi beli bubur doang. Gak apa-apa, sayang. Yang penting habis ini uangnya bisa dipakai buat pengobatan bapak. Usah ya. Ini duitnya untuk sekolah kamu semester depan, ya? Mas. Dek. Ngerti? Dek. Ya, Mas. Sekarang, ini kamu simpan di lemari. Simpan. Ayo, disimpan. Kira-kira habis berapa ya?
ini ada 4 jenis. Nah, per jenis itu kurang lebih paling mahal tuh 50.000, Mbak. 50.000? Iya, 50.000. Paling mahal ya. Jangan lupa obatnya. Iya. Terima kasih ya, Dok. Oh, kita ambil ya. Iya, Dok. Hati-hati ya, Dok. Ya, makasih. Oh ya, Pol, tadi kamu larinya kenceng banget. Sampai motor remaja kalah. Iya, Om. Soalnya jempol kalau mau ke sekolah, sering lari biar nggak terlambat. Wih, hebat kamu. Yaudah, mari, Mbak. Oh. Mari. Obat kita pakai uang jempol ya. Gak usah. Nanti kan Mas sembuh, Mas bisa kerja lagi, Mas balikin uang jempol. Aku gak bisa ganti duitnya cepat-cepat. Mas, jangan keras kepala gitu. Satwi, Allah, enggak obatku, kamu ambil di toko Koerman Bae. Enggak usah beli di apotek. Ya itu kan obat bengkak, bukan obat demam, Mas. Wis, beli jamu bae, Allah, Tri. Mas deh, saya harus kerja, telat. Kamu kemana? Disimpan sama bapakku. Terus kamu cari duit buat apa? Buat jalan-jalan atau buat apa? Bukan. Buat beli obat bapak aku. Biar bapakku cepat sembuh. Wow. Pol, berhenti Pol, berhenti. Kamu harus kerja sama padeku. Soalnya padeku setiap pulang bawa duit banyak banget. Tapi kerjanya apa? Joget. Joget tuh kayak mana sih? Ya joget. Joget gimana? Ya joget. Ya gerakannya gimana? Ya joget. Joget gimana? Ya joget. Dari ini, di luar.
dapat kerja ya? Hebat juga kamu. Jadi siapa bilang cari kerja di Jakarta itu susah? Nggak capek joget seharian? Enggak, tapi panas, Om. Terus dibayar, kan? Ayo, cepetlah. Jadi pas Pak D datang, kita tinggal ngasih. Yaudah, gini aja nih. Semuanya kamu beliin es.
banget bapakmu sakit. Tahu tuh, untung liburan masih lama. Aku udah mulai bosan. Bosan? Masa sih? Aku enggak. Iya, iya pak. Mau ya? Bersihin semuanya. Ibu gak mau bawa bapak ke rumah sakit aja, Bu. Ibu belum gajian, Jempol. Joget di lampu merah dapat 13.000, 3.000 buat TV, terus ini ada sisanya bu, 10.000. Jempol dapat uang. Thank you.
emang ada urusan karo encok kekon. Seperti melangkrak ini. Ya, maaf lah Nur lah. Ya. Permisi. Mbak Satri. Mas mana kerja? Makasih Nur. Sejuta. Kalau gitu 500 deh Pak. Nyong nggak bisa menjemin Mbak. Si Bagus itu kan karyawan baru. Nah kalau yang baru saya pinjemin, ntar yang lama bagaimana? Wah, bisa minjem semua. Mas Bagus mau saya bawa berobat lagi, Pak. Tapi uangnya nggak ada. Nggak ada. Mana ya? Mas Bagus itu kan, dia tuh karena kesalahannya sendiri. Mbak, gak usah dipikirin, ya kita semua hidup udah susah kok. Bukan cuma Mbak doang. Kalau gitu saya pamit, Pak. Hei, ini diminum dulu. Diminum dulu ini, gratis. Mandormu. Astagfirullahaladzim. Ngapain harus minjem? Pak Iwan itu uangnya sombong. Masih bisa dibalikin ora? Bukan gitu, Mas. Kita gak ada uang. Kenapa sih mesti gengsi-gengsi? Bukan masalah gengsi.
tokoknya balikin. Mau kemana kamu? Saya mau nyuci baju. Jalan aja gak bisa.
kamu bosan hidup susah, Tri. Tadi miskin itu bukan alasan untuk maling. Mas, dengerin saya. Dari kecil, saya udah lahir susah, Mas. Tapi saya jadi makin susah sama sikap sesuci kamu. Jaga mulutmu, Tri. Mas yang dengar. Jaga mulutmu, jaga mulutmu. Mas, dengerin saya. Kita makan nasi, Mas. Bukan makan suci. Allah. Dari sebelum nikah, kamu ngasih terus harapan-harapan palsu, janji-janji palsu. Diam kamu, Tri. Mana, diam, mas? Diam, diam, diam. Kalau aku bilang diam. Enggak, Mas. Sama yang kamu kasih ke Jempol. Harusnya aku gak gantung harapan aku ke kamu, Mas. Harusnya aku gantung harapanku di Monas. Minggat kamu. Aku bilang minggat. Aku bilang minggat kamu. Minggat. Minggat kamu. Minggat kamu. Minggat. Ya Allah. Baik, Mas. Kalau itu yang Mas minta. Ibu bilang, ibu
mau gantung bapak di Monas. Astagfirullahaladzim, Pak. Iya loh, Pak. Jempol dengar, ibu bilang gantung aja di Monas. Gitu, Pak. Bapak mau digantung di Monas. Itu tuh, Pak. Begini loh. Maksudnya ibumu, ya kalau kamu punya cita-cita, ya harus digantung di Monas. Artinya, harapan itu harus besar, cita-cita harus tinggi, gitu loh. Oh. Kalau harapan bapak apa? Bapak cuma berharap kamu punya cita-cita setinggi Monas, Le. Pantang menyerah. Aja lembek. Bapak makan bubur terus, jadi kasih duit beli warteg deh, ya kan Pak? Enak, makasih ya Pak. Besok kamu masih kayak gini lagi? Iya. Lah terus, biar kalau udah masuk sekolah? Ya kan. Kalau udah masuk sekolah, bapak udah sembuh, ya kan Pak? Bapak sembuh. Terus?
maaf, ibu mau pulang. Iya, Om. Kamu dekat sekali ya sama ibu. Apa yang paling Jempol ingat dari ibu? Ibu tuh baik, lucu, bawel. Yang paling bikin kamu kangen sama ibu itu apa? Semuanya, Om. Semuanya. Satri kan? Ngapain lu kesini? Ibu saya nggak pulang-pulang. Koko tahu nggak di mana? Apa jangan-jangan tiap hari ibu masih masuk kerja? Lu tuh ngaco ya? Mana gua tahu ibu lu kemana? Ibu lu nyolong. Udah nggak kerja sini, gua udah pecat. Kita bersih, kita gak boleh buang sampah sembarangan. Emang aku ngomongnya kayak gitu? Hampir kayak gitu, beda tipis. Oh, jadi kamu sekarang hobi ngambilin sampah? Iya, itu bukan sampah tahu, itu penghargaan.
tulis di tangan gitu. Bisa kan, Bang? Iya, sama ini, Bang. Yang pada naruh nomor telepon, Bang. Ya, terus kenapa? Boleh pakai nomor telepon Abang nggak? HP gue? Iya. HP gue penuh sama pesanan bubur. Emang HP bisa penuh, Bang? Ya kagak lah. 0813-500-6-1-9-8-5. Malah ketawa, catet. Ntar lupa lagi lo. Saya awalin aja, Bang. Saya jago ngapal. Cielah, gaya lo. Coba berapa? 0813-500-6-1-9-8-5. Selesai. Lama-lama nulisnya. Dah. Nih. Tapi Paul, kalau pakai foto di sini nih, pasti lebih bagus hasilnya. Gak usah lah. Kan tujuannya biar ibu sendiri yang lihat. Berarti udah gak marah nih? Enggak. Beneran? Bener. Baik, padahal kan Mbok judes. Gue
Judas. Nyengir loh. Pulanglah. Tiwi mau istirahat. Assalamualaikum. Salam. Tunggu, Pol. Apa lagi? Nih. Bisa busuk. Buruan sebelum jantung sama ginjalnya kena. Gua pamit ya. Kok? Saya boleh minjem uang 100.000 enggak? Buat rumah sakit. Mana cukup. Buat ikutan ini. 30 juta, Pak. Hadiah pertamanya segitu. Kon sing perlu istirahat, kon perlu tenaga.
tenang. Ya, ya wis lah. Kita pada ya. Jakarta. Dapat Anda lihat ya di layar kaca Anda bahwa tempat ini sudah dipadati oleh warga Jakarta dan sekitarnya yang datang dengan begitu antusiasnya untuk memeriahkan acara hari ini. Seperti apa keseruan hari ini? Ikuti saya terus, saya Mia Kusuma melaporkan dari Monumen Nasional Jakarta. Oke ya. Ditempel ya. Antrinya di sini ya. Oh ya, nih. Catat ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Ola. Ola. 1175 ya. Terima kasih. Langsung siap-siap ya. Berikutnya. Nama kamu siapa? Jempol Budiman. Jempol Budiman. Itu siapa itu? Ini foto ibu saya. Kalau yang itu? Kalau yang ini pencarian ibu saya. Mudah-mudahan cepat ketemu ya, jempol. Ini yeah. Nomor kamu ya, ditempel ya. Langsung siap-siap di garis start ya. Oke. Okay. Herman! Gimana? Dapat nomor berapa? Wih, bagus nih. Satu tambah empat berapa? Lima. Lima tambah dua? Tujuh. Tujuh tambah dua? Sembilan. Kyu! Hoki nomor lu. Udah sebelum sih? Nganggap sih ya. Tadi anak itu namanya siapa ya? Jempol Budiman. Siapa? Jempol Budiman. Jempol Budiman? Iya. Ada alamatnya. Semangat ya. Ya deh. Ntar gua ada daerah sini. Ya. Perhatian untuk semua peserta. Sebentar lagi lomba akan dimulai. Ya. Iya ya. Iya. Peserta harap berkumpul di garis start. Pak, si Tiwi bilang jempol ada di TV.
maksain ayah datang ke sini untuk ngasih tahu Pak Bagus. Pak, Bapak dengerin ayah nggak? Thank you.
ibu pulang. Ya, semoga ibumu juga menonton acara ini ya. Amin. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, ada tamu. Dan katanya dia membawa surat yang ingin disampaikan langsung ke Jempol. Sebaiknya kita panggil langsung ya. Ibu Zainab. Ya, Ibu Zainab masuk. Ya, silakan. Ibu Zainab, terima kasih banyak ya sudah mau datang. Iya, ya, silakan duduk. Baik, Bu Zainab, saya dengar Anda membawa surat yang ingin disampaikan langsung kepada Jempol, betul? Iya, benar. Surat dari siapa itu? Sebenarnya Ayah nggak yakin juga sih. Surat ini gue temuin waktu lagi bebenah sama tetangga untuk tahlilan, Pak. Kayaknya ditulis sama bapak lo deh, buat ibu lo. Sebelum bapak lo hilang penglihatannya. Simpol, boleh nggak surat ini dibacakan di acara ini? Baik, Bu Zainab, boleh bantu baca? Ayo. Iya. Kepada istriku Satri, 2 minggu sudah kamu pergi. Kami merindukanmu. Tri, anakmu luar biasa, Tri. Kamu harus lihat dia. Kamu harus bangga. Aku cuma mau berterima kasih juga, Tri. Ternyata kamu sudah lebih dulu menggantungkan harapanmu di Monas. Karena sudah dikabulkan Gusti Allah dengan memberikan Jempol kepada kita. Terima kasih, Tri. Si Bu Zainab, Jempol, di ujung acara ini Cake and the Foundation dan Cake and the Program ingin memberikan apresiasi atas semangat yang sudah Jempol perlihatkan berupa plakat untuk memberikan semangat. Dimana di sini Jempol menginspirasi banyak anak-anak di Indonesia. Kami juga memberikan beasiswa untuk Jempol mulai dari hari ini sampai ke perguruan tinggi. Semoga ini bermanfaat bagi Jempol. Tentu doa kami semua agar Jempol bisa bertemu dengan ibu tercinta dan bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Kemarin
masih punya ibu. Lama di sini. Sekarang kita mau kemana, Mbak? Pulang, Bang. Anak saya nungguin.